Alhamdulillah, alhamdulillah yang ala nimatil imani wal islam wa huma min azami nikam wa kafa bihim min mah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah mi'asir wa la tasir bitamid bil khair. Wala hawla wala quwata illa billahi walim azim. Bismillahimmasha'allah. Wala quwata illa billah. Masha'allah kullu nikmatin minallah. Masha'allah. Al-khairu kulluhu biyadillah. Masha'allah. La yasrifu su'a illallah. Qala musanif rahimallahi ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Bidarain amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad Himpunan Hadis mengenai adab yang telah disusun oleh Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Salah seorang ulama yang bernama Fattah Al-Mausuli rahimahullah ta'ala menyebutkan satu perkara, iaitu bukankah seorang yang sakit itu apabila dia tidak makan dan minum dan tidak mengambil ubat akhirnya akan mati? Maka semuanya menjawab ya. Demikianlah pula katanya hati apabila tidak menerima hikmah yakni ilmu selama 3 hari pasti hatinya akan mati. Itu sebab di antaranya kita nak hidupkan majlis ini agar kita mendengar hadis yang dibacakan, kerana Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, janganlah engkau berpisah dengan aku lebih pada 3 hari. Maksudnya jangan langsung tak pernah mendengar hadis lebih pada 3 hari. Itu di antara yang disebutkan, kerana jangan kita itu menjadi orang yang mati sebagaimana yang disebutkan oleh Asyih Al-Ajal Zaharuddin Mufti Al-A'imah Al-Hasan bin Ali. Dalam syairnya dia mengatakan, Al-Jahilu nafamauta qabla mautihim wal-alimu nawain matu fa'ahya. Orang-orang yang jahil adalah orang yang mati sebelum mati, manakala orang-orang yang berilmu itu walaupun sudah mati tetapi masih terus hidup, kerana mengalir ilmunya itu kepada orang yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 156. Yang bawah lah, peringkat bawah. Dia ya? Yang atas. Baik. Hadis marfu, hadasana Abdullah ibn Muhammad qala hadasana Abdul Malik al-Amri qala hadasana Zuhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Amri ni hal-hal-halfa an Atta'in ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا يسب ولا حم ولا حجر ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاء وها إلا كفر الله بها من خطايا. Daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dan Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh bersabda, tidak ada yang menimpa seorang muslim daripada kepayahan, kepenatan, kesakitan, kekecewaan, kesedihan, gangguan yang menyakitkan atau kedukacitaan hatta duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dengan sebabnya sebahagian daripada dosa-dosanya. Itu yang diberi ujian oleh Allah. Apa saja kedukaan yang datang kepada kita, hilang harta,
hilang pekerjaan, apa saja, semuanya menjadi kafarah daripada dosa-dosa kita. Hatta duri yang tersusuk sekalipun. Maka beruntunglah orang yang diuji oleh Allah SWT dengan kesakitan dan sebagainya. Jangan kita mengeluh, kerana itu merupakan satu nikmat, kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kalau kita melihat, kalau kita tahu, itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah SWT. Allah itu ingin menggantikan sebaik-baik kepada apa yang telah ditimpakan kepada kita. Hadis mauquf, hadasana Musa qala hadasana Abu Uwana an Abil Malik bin Umair an Abi Rahman bin Sa'in an Abi qala kunta ma'a Sulman wa ada maridan fi kinnat qalamma dakhala alayhi qala أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومستعتما وإن مرض الفاجر كالبعير ألقه أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما أقل ولما أرسل. Daripada Abdul Rahman bin Sa'id yang meriwayatkan daripada bapanya yang menceritakan, aku pernah bersama Salman radhiyallahu ta'ala ketika dia menziarahi seorang pesakit di Kindah. Ketika dia masuk menemui pesakit itu, dia berkata, gembiralah, kerana sesungguhnya sakit seseorang mukmin itu menyebabkan Allah akan menjadikan untuknya kafarah, iaitu penghapusan dosa dan keinsafan untuk kembali kepada Allah subhanahu ta'ala. Bukankah orang yang sakit itu akan ada keinsafan pada dirinya? Dia akan menyebut nama Allah, 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 Allah. Cuba tak sakit. Cuba tak sakit. Kalau tak sakit, mana nak melancung, mana nak melancung. Tu ya. Tu kalau tak sakit. Kalau sakit tak adalah kan. Tu sebab elok sakit ni. Bila sakit, pertamanya kita tak boleh nak keluar. Kita tak boleh keluar. Bila tak keluar daripada rumah, banyaklah yang mengurangkan dosa kita. Sebab bila keluar banyak boros dengan belanjanya, pandangan mata melihat macam-macam, nafsunya pula nak pergi sana, nak pergi sini, nak beli itu, nak beli ini. Tapi saya pernah ziarah salah seorang sahabat saya. Dia dah meninggal dah. Dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah selepas sebulan rasanya saya ziarah dia. Dia lumpuh, satu badan lumpuh. Badan dia lumpuh, dia duduk atas kerusi, pegang tasbih ya, cuma sihat, pegang handphone agaknya. Handphone kan, WhatsApp, Twitter, FB, tak ada lagi pegang tasbih. Bila sakit, barulah pegang tasbih, barulah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu kita sakit baru nak sebut nama Allah, kerana ketika itu dah susah dah nak ingat kepada Allah, nak buat ibadat. Kemudiannya, manakala sakit seorang yang fajir, iaitu yang zalim, pula seumpama seekor unta yang ditambat oleh tuannya, kemudian dia melepaskannya sedangkan ia tidak mengetahui kenapa ia ditambat, kenapa ia dilepaskan. Orang yang zalim, jangan kamu berbuat zalim. Akhirnya terlantar dekat hospital, tak boleh lagi. Siapa tuannya? Kita ini bertuan. Hidup kita ini Allah SWT yang menjaga. Jadi kadang-kadang Allah SWT itu memberi sakit kerana sayang kepada kita, bukan Allah itu menghukum. Kita kadang-kadang bila sakit, seseorang tu kata, padan muka dia, padanlah muka dia sakit. Padahal Allah itu sayang dengan orang tu. Maka diberinya penyakit kepada orang itu agar kamu sentiasa merintih, sentiasa mengeluh, sentiasa menyebut nama aku dan sebagainya. Dan kita pula sentiasa mencari jalan untuk kita mendoakan pesakit itu. Dan apabila kita mendoakan orang yang sakit itu ataupun kita ziarah kepada orang yang sakit itu, jangan lupa minta doa daripada si pesakit, kerana doa orang yang sakit itu seumpama doa para malaikat.
sangat besar ganjaran bagi orang yang ziarah orang yang sakit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridan nadahu munadin minas sama tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa menjenguk orang sakit, nescaya menyerulah seorang penyeru dari langit mengatakan, engkau melakukan yang baik dan perjalananmu telah baik dan engkau telah menyiapkan satu tempat di dalam syurga. Tengok orang sakit, ada satu tempat di dalam syurga Allah sediakan. Malah mereka itu didoakan oleh 70 ribu malaikat Allah. Tu jenguk orang sakit tu. Rajin-rajin lah. Bila jenguk orang sakit, barulah insaf diri kita. Kalau kena kat kita macam mana? Baik. Hadis marfu, hadasana Musa qala hadasana Hammad qala akhbarana Adi ibn Adi an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazadul bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi jasadi wa alihi wa malihi hatta yalqallahu azza wa jalla wa ma'alayhi khati'ah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah ujian bala itu menimpa orang beriman lelaki dan perempuan pada jasadnya, diberi sakit, keluarganya diberi porak peranda, keluarganya baik isteri dengan suami, baik dengan anaknya, serta hartanya, hartanya juga menjadi ujian bagi dia. Kadang-kadang dikurangkan harta, dikurangkan pendapatannya dan sebagainya, sehingga dia akan bertemu Allah Azza wa Jalla tanpa ada dosa sedikit pun. Itu sebab kita mintalah apabila sebelum kita bertemu dengan Allah, biarlah kita sakitlah dulu, biar kafarah dosa-dosa itu. Jangan minta mati terkejut, mati terkejut takut kita. Kerana kita itu Allah uji, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa maha pengampun. Diujinya kita macam-macam. Hidup ni memang penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan ujian. Jadi bagi orang yang tak sabar dengan ujian daripada Allah SWT, maka dia tak reda dengan apa yang telah Allah beri kepada dia. Dia komplain dengan Allah. Dia tak puas hati dengan Allah. Kenapa kena pada aku? Ini orang yang tak kenal kepada Allah SWT, yang banyak komplain dengan Allah. Ada sampai nak bunuh diri. Kalau macam ni, I bunuh diri lah. Sampai macam tu pun dah, I minum racun dah, dia kata. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Baru kena ujian kan, baru kena ujian sikit dia, tak boleh tahan dia. Padahal Allah SWT itu nak tengok macam mana kamu menyikapi ujian tersebut. An Muhammadin amriu mislahu wa zada fi waladihi. Daripada Muhammad bin Amru meriwayatkan seumpama hadis di atas dengan tambahan pada anaknya juga diuji. Pada anaknya juga diuji. Anak itu merupakan ujian daripada Allah SWT. Macam mana untuk kita mengawal ataupun menjaganya dan sebagainya. Hadis marfu, hadasana Ahnu bin Yunus qala hadasana Abu Bakr an Muhammad Amri. Orang apabila diuji dengan kesusahan, mulalah bangun malam solat sunat tahajud, dia kata Allahu akbar, menangis. Bukan dia menangis sebab dosa, menangis mengenangkan nasib dia kenapa menimpa dia. Itu yang salah. Patutnya mengenang dosa menangis. Tak tidur wak, cuba wak, wak isteri tak ada sini kan. Kalau isteri ada sini, balik lambat wak, tak balik. Tak tidur isteri tu, tunggu, risau betul dia.
Baru ujian sikit dia. Macam-macam dalam fikiran. Ini suami ni mesti dengan orang lain ni. Macam-macam dah. Allah. Ada sana Abi Bakrin an Muhammad bin Amri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah yang menceritakan seorang Arab Badui pendalaman yang telah datang, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, adakah kamu pernah ditimpa Ummu Mildam? Ummu Mildam ni apa dia, Ummu Mildam? Dia bertanya apa yang dimaksudkan dengan Ummu Mildam. Nabi menjelaskan demam yang kepanasan dirasai antara kulit dan daging. Panas antara kulit dengan daging. Allah. Rasulullah SAW kalau demam dia berganda daripada kita, lebih lagi gandanya. Kalau kita demam kita panas tu sekali ganda, Rasulullah berganda-ganda. Tu hebatnya ujian bagi Nabi. Dia pun menjawab, ia tidak pernah mengenaiku. Nabi bertanya lagi, adakah kamu pernah ditimpa syuda, iaitu sakit kepala? Dia bertanya, apa yang dimasukkan dengan syuda? Nabi menjelaskan, iaitu angin yang merintang di kepala hingga berdenyut urat-urat kepala. Itu yang urut kepala tu. Makan macam-macam, Panadol lah, apa semua kan, urut kepala, sakit kepala sangat, migrain lah. Dia menjawab, ia tidak pernah mengenaiku. Apabila lelaki itu bangun dan berlalu pergi, Nabi SAW pun berkata kepada para sahabat, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki daripada kalangan ahli neraka, yakni maka lihatlah kepadanya. Tak pernah langsung sakit. Sehatnya. Umur 94 dah. Tak pernah langsung sakit. Sehatnya. Allahu Rabbi. Ini tak ada kait dengan mana-mana ya. Tak pernah kena sakit langsung. Demam tak ada, apa tak ada. Sehat je. Itu sebab kita takut kalau tak pernah diuji oleh Allah dengan kesakitan. Itu ciri-ciri ahli neraka. Kita tengok orang-orang fasik, mana pernah-pernah sakit. Sehat je dia. Steady je. Umur dah 60-70 dah. Steady je. Berkaroke lagi. Berkebun lah dia, berkaroke lah dia. Tak pernah sakit. Ada yang main golf pun ada. Tak pernah sakit, tak pernah diuji oleh Allah. Allah. Itu yang Rasulullah kata, kalau nak tahu itulah ciri-ciri ahli neraka. Tak pernah langsung ditimpa kesakitan oleh Allah. Tak pernah pergi, tak payah pergi cek doktor. Macam kita cikgu Makno kan, Tuan Jabir Rahman kan, pergi doktor nak kena cek juga. Sakitlah tu. Cikgu Zainuddin. Ni orang-orang yang diuji oleh Allah, diberi kebaikan. Tuan kita ni, semua orang yang diuji oleh Allah SWT dengan kesakitan, ha? Yang Allah itu nak bagi kebaikan sebenarnya kepada orang yang diuji itu, kerana akan dihapuskan dosa sedikit demi sedikit, akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, suci. Senang kan? Iaitu ahli neraka langsung tak pernah sakit. Allah, sehat je. Babul al-iyadati jawfal lail. Bab pada menyatakan menziarahi orang sakit pada pertengahan malam. Hadis mauquf, hadasana Imran Maisarah, qala hadasana Ibnul Futail, qala hadasana Husain an Syaqiq ibn Salama an Khalid ibn Rabi'i qala lamma saqula Huzaifatu sami'a bithalika راته والأنصار فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح قال أيها ساعة هذه قلنا جوف الليل أو عند الصبح قال أعوذ بالله من صباح النار ثم قال جئتم بما أكفن به قلنا نعم قال لا تغالوا بالأكفار فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا قال ابن إدريس أتيناه في بعد الليل daripada Khalid, daripada Khalid bin Al-Rabi' yang menceritakan ketika Huzaifah radhiyallahu ta'ala sakit kuat, berita tentang sakitnya telah didengari oleh kaumnya dan orang-orang Ansar
Lalu mereka pun datang menziarahinya ketika pertengahan malam atau ketika subuh, dan bertanya, masa apa sekarang ini? Kami menjawab, tengah malam atau subuh. Dia kata, aku berlindung dengan Allah daripada subuh neraka. Kemudian dia bertanya, adakah kamu mau bawa bersama kain untuk mengkafaniku? Kami menjawab, ya Allah. Ziarah orang sakit, baikkan bawa kain kafan. Ha, bagus ni. Ziarah orang sakit, bawa kain kafan. Ha, itu sangat bagus. Masya Allah. Sebagai hadiah. Ha, mana tahu? Ha, nanti senang kan? Lalu dia berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan kain kafan untuk membaluti tubuhku, kerana sesungguhnya jika aku baik di sisi Allah, nescaya akan ditukar kain kafanku itu dengan kain yang lebih baik daripadanya. Namun jika sebaliknya, aku akan direntap dengan rentapan yang pantas. Kata Ibnu Idris, kami mendatanginya pada sebahagian malam, iaitu datang ziarah orang bawa kain kafan. Allahu Akbar. Ha, jangan. Kalau disembuhkan oleh Allah, nampak apa kain kafan tu? Itu menakut-nakutkan orang tu. Allah. Tapi bagus juga kan, ziarah orang sakit bawa kain kafan. Ni hadiah batu nisan, bawa dua. Semua dah siap lah, semua dah siap dah. Kapu barus, macam-macam lah bawa. Baru dia takut sikit, baru nak sedar, baru nak insaf diri tu. Terutamanya orang-orang yang tak pernah nak hadir dalam berjemaah dan sebagainya. Bawa kain kafan, baru dia takut. Hadis marfu, hadasana Ibrahim bin Munzir qala hadasana Isa bin Mughirah an ibn Abiz bin an Jubairi bin Abi Salih an ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syaqal mu'minu akhlasahu Allah kama yuqallisu qiru habasal hadid. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam bersabda, apabila seorang yang beriman mengadu sakit, Allah akan menyucikannya daripada dosa-dosa sebagaimana kir membersihkan kekotoran besi. Apa itu kir? Iaitu alat berupa corong yang dibuat daripada kulit atau bahan lain, digunakan oleh tukang besi untuk meniup kepada api untuk menyalakannya atau mengekalkan nyalaannya, bertujuan memanaskan besi hingga menjadi merah. Itu yang dipanggil kir. Ha? Kir membersihkan kekotoran besi. Baik, akhirnya keluarlah dosa-dosa sedikit demi sedikit daripada penyakitnya itu. Hadis marfu, itu sebab saya kalau sakit saya tak nak pergi klinik, biar sakit tak apa. Ni lama dah tu, sakit lutut ni, biar je. Tak peduli. Dulu sakit tangan, biar je. Biarlah sakit. Sebab kita banyak dosa, biarlah hantar hapus dosa. Dosa banyak. Tak sehat pun tak apalah. Asalkan dapat sembahyang, dapat mengajar, cukup. Hikmahnya banyak. Nak pergi kenduri, tak larat lah. Saya ni sakit lutut, tak boleh pergi. Kenduri pula, jenis-jenis orang telanjang kan. Aurat terbuka apa semua, kita bagilah alasan. Sakit lutut, tak boleh berjalan lah, apalah. Banyak alasan dia. Itu yang bagusnya. Pergi tempat-tempat yang bukan-bukan kan, tak ada lah. Nak jalan pergi pasal malam, tak boleh, sakit lutut. Banyak, tak boleh. Jadi dapat pergi masjid, dapat mengajar je dia. Itu lain duduk rumah sebab sakit lutut. Itu bagusnya sakit lutut ni. Banyak alasan boleh kita bagi. Tak datang ke dia, tak boleh buat kereta sakit lutut ni. Padahal kita nak pergi tu semua, tengok pun semua yang telanjang ke Melaka. Buat majlis tapi telanjang. Allah Rabbi. Majlis baik lah. Majlis nakkan keredaan Allah. Tapi Allah Rabbi. Hadis marfu, hadasana Ibrahim bin Munzir qala hadasana Isa bin Mughirah an ibn Abi Zibin an Jubairini Abi Salih an ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yusabu musibah wajain au maradin marad
illa kana kafarata dhunubihi hatta syaukatu yushakuha awin naqbah. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa satu musibah, satu kesakitan atau penyakit, melainkan ia akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya hinggalah duri yang menusuknya atau satu peristiwa sedih yang menimpanya. Kematian anak ke, sesuatu yang sedih lah, kehilangan harta ke, itu semua akan mengkafarahkan dosa-dosa kita. Hadis marfu, hadasana makim qala hadasana ju'ainum adi rahman an aisyati binti sa'd ana abaha qala taqaitu bimakkata syaqwan shadida faja'a nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni faqultu ya rasulullah inni atruku mala wa inni lam utrik atruk illa banatan wahidatan afa'usi bisulasi bisulasi mali wa atruka sulus qala la qala usib bin nisfi wa atruka lahan nisfa qala la qultu fa'usi bisulusiti wa atruka lahan sulasain qala sulus wa sulusu kasir summa wada'a yadahu ada jabhati summa masahajah wahdi wa batni summa qala Allahumma shfi sya'dan wa atimma lahu hijratah fama zilta ajidu bardad badayahdi ala kabidi fima yakalu ilayya hatta sa'ah. Daripada Aisyah bin Sa'ad yang menceritakan bahawa bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala menceritakan, aku pernah ditimpa sakit yang amat sangat di Mekah. Lalu Nabi SAW telah datang menziarahiku. Maka aku pun berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada meninggalkan suatu harta, namun aku tidak meninggalkan anak, melainkan seorang anak perempuan saja. Maka bolehkah jika aku hendak mewasiatkan 2/3 hartaku dan aku hanya meninggalkan 1/3 saja untuk anak perempuanku? Jawab Nabi, tidak boleh. Aku berkata semula, kalau begitu aku mewasiatkan 1/2 dan aku tinggalkan untuknya 1/2 lagi. Jawab Nabi, tidak boleh. Aku berkata semula, kalau begitu aku mewasiatkan 1/3 dan aku tinggalkan untuknya, iaitu anak perempuan tadi, 2/3. Jawab Nabi, 1/3 boleh. Dan 1/3 itu pun sudah banyak. Kemudian baginda meletakkan tangannya ke atas dahiku, seterusnya mengusap mukaku serta perutku. Kemudian baginda berdoa, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Maka aku masih terus dapat merasai dinginnya usapan tangan baginda itu hingga menusuk ke hatiku, seperti mana yang dapat dikhayalkan kepadaku hingga saat ini. Masih terasa lagi kesunyukan kedinginan tangan Nabi menyentuh itu adalah sentuhan daripada seorang makhluk yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebab kadang-kadang di antara cara-cara pengubatan tu disentuh, dipegang macam tu. Tapi laki-laki dengan laki-laki lah, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki nak sentuh dengan seorang perempuan, mesti berlapik. Dalam pengubatan pun mesti berlapik. Jangan tak berlapik pula, jangan bercerit pula. Perempuan pun mesti berpakaian dengan suruh buka, laki tu pergi pegang. Ini sebab nak ubat, nak sembuh ke tidak ni? Saja ya. Saja ni. Nak sembuh ke tidak? Nak sembuh awak, janganlah malu-malu, dia kata. Pegang gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada, ada jenis bomoh-bomohnya tu. Ada jenis yang ambil kesempatan. Jangan main. Jaga-jaga tu. Nak tengok orang. Sebagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, an amri Ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza daqalta ala maridin
famruhu an yad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Apabila engkau menjenguk orang sakit, maka suruhlah dia mendoakanmu, kerana sesungguhnya doanya seperti doa malaikat. Selalu orang sakit kata, doakan saya sembuh, awak doakan saya. Doanya macam doa malaikat orang sakit itu. Babun yaktabul lil maridi makana ya'malu wa huwa sahih. Kalau isteri sakit, suruh doakan suami. Suami sakit, suruh doakan isteri. Bab pada menyatakan ditulis untuk orang sakit amalan yang diamalkan ketika dia sihat. Hadis marfu, hadasana Qabisatu ibnul Uqbah qala hadasana Sufyan an Alqamah ibnul Marsad anil Qasim ibni Mukhaymirah an Abdillah ibn Amri radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mislu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang sakit melainkan akan dituliskan untuknya sama seperti mana amalan yang sentiasa dilakukan ketika dia sehat, yang sembahyang atas kerusi. Waktu sehat dulu macam mana sembahyangnya, disempurnakan oleh Allah SWT sembahyang itu. Walaupun dia sembahyang atas kerusi sekalipun, dituliskan kesempurnaan macam mana waktu dia sehat dulu. Allahu Rabbi. Sebab Allah ini Maha Pemurah, diberikan oleh Allah SWT. Hadis marfu, hadasana Azim qala hadasana Sa'ibdu Zaid qala hadasana Sinanun Abu Rabi'ah qala hadasana Anasun Malikin radhiyallahu ta'ala an Nabi SAW qala man min muslimin talahu Allahu fi jasadi illa qadaba lahu ma kana ya'malu fi sihatih ma kana maridan fa inna afa arahu qala wala satahu wa in qabadahu wa faralah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, daripada Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim yang diuji oleh Allah dengan menimpakan sakit pada tubuhnya melainkan Allah akan mencatat untuknya amalan yang sentiasa dilakukan ketika sihatnya, iaitu selama mana dia sakit. Maka jika Allah mengafiatkannya, iaitu memberi kesihatan, dia akan membersihkannya daripada dosa. Dan jika Allah mencabut nyawanya pula, dia akan memberi keampunan untuknya. Beruntung orang sakit ni. Subhanallah. Walaupun dia sembahyang macam tu sekalipun, macam waktu dia sihat dulu dikira. Tapi jangan tunggu sakit pun nak sembahyang. Waktu sihat dulu tak sembahyang. Macam dia nak tulis. Waktu sihat dulu mestilah. Nikmat kesihatan itu mesti digunakan. Ini dah tunggu sakit baru nak sembahyang. Susah. Akhirnya tak sempurna sembahyang tersebut. Hadasana Musa qala hadasana Hammadun Salamah an Sinan an Anasina Nabi SAW an Nabi SAW misluhu wazad qala fa in syafahu ghasala. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallahu sumpah hadis di atas dengan tambahan, jika Allah menyembuhkannya, dia akan membersihkannya daripada dosa. Habis. Tak ada dosanya. Baik. Hadis yang terakhir. Hadis marfu, panjang sikit ni. Hadasana Qurratu ibn Habib qala hadasana Iyas ibn Abi Tamimah an Atha ibn Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala aba'athni ila asari ahlika indaka fab'athaha ila ansari fa baqiyat 'alayhim sinnata ayamin walayalihinna fashtadda zalika alaihim fatahum fi diarihim fashaku zalika ilaihi fajala Nabi SAW yadukhulu daran daran wa baitan baitan yadu'u lahum bil'afiyati falamma raja'a tabi'athum ra'atun minhum faqalan
والذي بعثنا بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لكما دعوت للأنصار قال ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولقي الجنة قال بل أبصر قال أصبر ولا أجعل جنة خطرا. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang menceritakan penyakit demam telah datang kepada Nabi SAW, Nabi demam. Lalu berkata kepada baginda, hantarkanlah aku kepada ahli keluargamu yang paling utama di sisimu. Lalu Nabi pun menghantarnya kepada orang-orang Ansar. Lalu penyakit demam itu kekal bersama mereka selama 6 hari dan 6 malam sehingga berat ke atas mereka menghadapinya. Lalu baginda pun pergi menziarahi. Menziarahi mereka di rumah-rumah mereka. Ini bukan penyakit demam telah datang kepada Nabi ini, pesakit. Dia tu sakit. Dia tu demam. Datang jumpa Nabi. Tu salah print, tu bukan penyakit tu. Pesakit, orang-orang yang sakit. Maka mereka telah mengadukan kepada baginda, lantas baginda pun memasuki rumah-rumah mereka, rumah demi rumah untuk mendoakan kesembuhan buat mereka. Orang yang demam tadi tu bukan Nabi demam lah. Tatkala baginda pulang, baginda diekori oleh seorang wanita daripada kalangan Ansar. Lalu dia berkata, demi Tuhan yang mengutusmu membawa kebenaran, sesungguhnya aku adalah daripada kalangan Ansar dan bapaku juga daripada kalangan Ansar. Maka berdoalah kepada Allah untukku seperti mana engkau berdoa untuk orang-orang Ansar yang lain. Nabi jawab, apa saja yang kamu mahu. Jika kamu mahu, aku boleh berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Dan jika kamu mahu, kamu boleh bersabar dan untukmu ganjaran syurga. Dia membalas, bahkan aku pilih untuk bersabar dan aku tidak akan sudi menjadikan syurga sebagai taruhan untuk sembuh. Tak nak dia sembuh. Kau pilih. Kalau aku doakan kau, kau sembuh, kata Nabi. Tapi kalau kau sabar, itu lebih baik daripada bagimu. Akhirnya wanita Ansar itu memilih untuk bersabar. Biarlah sakit. Dan aku sabar menanggungnya kerana ganjaran di sisi Allah itu begitu besar. Subhanallah. Kita minta, tak apalah, doalah sembuh. Susahlah. Cik di rumah nak melancung. Susah tengok orang buat trip, kita dah dari pergi. Rombongan cikiah banyak tak pergi ni. Setahun dah ni. Sakit kan, tak boleh nak pergi. Nak sembuh sebab nak buat trip. Nak pergi trip. Wallahu'alam. Moga-moga Allah SWT ampuni dosa kita. Orang yang sakit bersabar dengan segala ujian daripada Allah, kerana itu merupakan kebaikan di sisi Allah SWT. Dan sentiasa kita juga berdoa kepada Allah, jangan kita itu tak pernah langsung ditimpa ujian oleh Allah yang menyebabkan kita tergolong di kalangan ahli neraka. Fir'aun tak pernah sakit, Namrud tak pernah sakit. Itu di antara orang-orang ahli neraka. Tak pernah demam, tak pernah sesema, tak pernah kena gout, tak pernah apa pun, tak pernah. Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 58. Ya Rabbana aftarafna bi'annana aftarafna wa annana asrafna ala laza asrafna wa tub alayna tawba tusili kulli hawba wa stur lana al-awrati wa min rawati wa fir li walidina rabbi wa maludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'a mina ya rabbi asma فَلَوْ وَجُودًا مَنَّا لَبِاتِّسَابِ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى رَسُولِ نُوزَى بِكُلِّ سُولِ بِالْمُصْطَفَى رَسُولِ نُوزَى بِكُلِّ سُولِ بِالْمُصْطَفَى رَسُولِ نُوزَى بِكُلِّ سُولِ صَلِّ
Salla wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adal tashi subi walhamdulillahi fi bina wa tanahi walhamdulillahi fi bina wa tanahi A'udzubillah min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa lana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yanzika min kulli shaytanin marid wa jabarin anid wa dhi aynin wa dhi bakh wa min sharri kulli dhi sharri innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma jamil dabil العافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجبات الندم إن قسمي الدعاء اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن غتبته للرسالة والنبوة والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبالخواص الحروف وأسماء التامة وبما أسحت في الوجود لكل موجود من الآية بينا وبقف اللطفق المفرج عن كل مهموم ومحزون المخلص لكل مسجون يا مدر البحار والعيون يا من جلنا خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنجاة رضاك وأن تجعلنا علا ومحلا لسعادتك وغنى وأن تسر لنا جميع المرارات والمطالب وأن تجعلنا كلا منا بين عبادك في كل نهار الزافر الغالب وأن لا تؤجى أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر الرزق وأن ترفيت على ألسنة المتفوهين بالفطوف في حقه وأن تقرن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعلنا رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تهيفنا بالجلالة والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب لهم دعاءنا وحق في قار جاءنا ودخلنا في هرز لطف القلم سر وبسر قلك إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنافي عن كل من ين سبحان المنافي عن كل مسد سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان المطر البحار والعيون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج من فرجنا كربنا وهمنا وغمنا يا مفرج من فرجنا كربنا وهمنا وغمنا يا مفرج من فرجنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم إن قدمت لمن قرأت سورة ياسين ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة وسمعت حال لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم معمة فهم لصاحبها خار الدارين والدافع تدفع عنا كل مضر فيا دافع البلية ادفع عنا كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا خير الناصرين ببركة سورة ياسين وبركة من أرسلتها عليه رب العالمين اللهم اشفنا بشفائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبلغ الكريم وبحق سورة ياسين ربنا تقبلنا دعانا إن قد سميع العليم وتب علينا يا مولانا إن قد التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أمان خائفين آمنا مما نخاف يا أمان خائفين سلمنا مما نخاف يا أمان خائفين ناجنا مما نخاف
sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nawahum fiha subhana qalahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saya sebut pasal melancung tu, boleh pergi, tapi kalau berpasangan suami dengan isteri pergi sekali. Jangan isteri pergi tinggalkan suami, itu yang salah. Isteri pergi, suami tinggal tanpa izin, itu yang salah. Jadi jangan buat macam tu. Elok kalau yang berpasangan pergi berdua, itu lebih baik lagi daripada seorang tinggal, seorang pergi. Seorang tinggal, seorang pergi, itu tidak dituntut begitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.